Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para Loki, kita bertemu kembali pada hari ini dan gue ingin lanjutkan lagi Secret Picnic Party ke episode kedua karena kemarin gue udah menyaksikan yang episode 1 dan gue pengen lagi lanjutkan dan juga mengejar konten-konten dari Secret Number. Jadi kita akan nyambung ke episode yang kedua hari ini. Dan yang terakhir itu mereka sedang mendiskusikan ingin bikin konten apa untuk 1 million subscriber mereka perayaannya. Nah, apakah mereka akan dapatkan ide dan juga akan terseru apakah episode kali ini? Kita akan lihat sama-sama. So, untuk kalian semua para Loki yang melihat seluruh reaction gue sampai Secret Picnic Party, kalau di sini ada di bawah start of place dulu. Reaction gue sampai Secret Number disitu. Buat kalian semua yang pengen bantuan saya keluar, berkiri gue. Setelah kalian itu gue akan coba untuk bahas sebisa mungkin, oke? Okay? Di samping episode yang kedua, kira-kira akan terseru apakah ini? Kalian siap? In 3, 2, 1. Secret Number, please hit me. Let's go. Oke, gue udah kangen dengan mereka sih asli. Oke, special 1 million subscriber, asik. Openingnya enak. Wah, oke, okay. Let's go Loki. Oke, kita akan lanjut diskusi kita dengan Secret Number. Ya, sebelumnya mereka mendapatkan 300.000 won. Nah, sekarang mereka akan pakai untuk apa tuh uang itu? Mereka ingin atur budgetnya kemana aja biar teratur. Oke. Okay. Itu sebuah rencana yang bagus. Waduh. Siap-siap kayaknya gue bakal bikin lapar sini. Pertama mereka ingin mendiskusikan dulu apa yang akan mereka makan. Mungkin untuk menghemat biaya atau mungkin menang enak. Ini mereka akan diskusi nih guys. Tteokbokki. Oke, okay, yang pertama tteokbokki kita akan makan itu. Wow. Terdengar enak. Nah, nanti mereka kayaknya akan beli bahan-bahan atau mereka akan order lewat restoran, entahlah. Tapi sih kayaknya mereka akan beli bahan-bahannya kayak sih. Biar lebih seru. Nah, nanti mereka akan belanja guys, karena mereka ingin mencatat bahan-bahannya. Oke. Tteokbokki deep fried food, Capri salad, taco and rice bowl. Oke. Terdengar semuanya kayak enak-enak. Oke. Mereka perlu nasi, garlic, fish cakes. Gua aja baru dengar udah lapar loh guys. Gua padahal gua belum lihat kayak gimana makanannya tapi gua udah lapar loh. Oh. Harus tetap sehat ya guys. Harus tetap yang sehat. Nice, nice, iya sih. Betul sih, betul sih. Boleh makan enak tapi tetap harus sehat. Gak sabar ingin melihat nanti kalau mereka udah mau belanja-belanja, masak-masak bareng gitu. Wah, pasti bakal seru sih ini pasti kedepannya. Oke, kira-kira mereka akan menghabiskan 100.000 won untuk beli bahan-bahan. Banyak juga loh itu. Lumayan langsung habis loh itu. Perkiraan kasar, mereka akan menghabiskan 100.000 won untuk beli bahan-bahan. Tuh, bahkan mereka ingin menambahkan lagi. Pengen beli-beli dessert sekarang. Ice cream cake, mau beli kue gitu yang buat manis-manis. Okay. Tapi ingat ini tuh masih perkiraan kasar guys, jadi mungkin bisa lebih budget yang mereka keluarkan untuk ini. Seru ya, kayak kita juga kayak, gue tuh kayak merasa kayak ikut mendiskusi dengan mereka. Oh,
Mereka juga ingin beli beberapa properti untuk menghias ruangan nanti. Biar ruangannya kayak lebih berasa. Lebih berasa lagi ada event gitu. Ternyata kalau dihitung-hitung tuh 300 ribu won tuh lumayan dikit loh guys. Karena mereka juga punya perlu banyak keperluan. Jadi ya kayaknya agak sedikit susah untuk membagi-bagi agar cukup nih uangnya nih guys. Jadi kayak agak sedikit susah nih guys. Mereka harus hemat sih. Harus lebih pintar-pintar beli barang yang murah-murah juga dan pintar nawar. Oke. Okay. Udah? Apa kita akan langsung sudah beraksi? Gak bisa, lagi pandemi, jadi gak bisa. Oh, mungkin iya, atau mungkin video call dengan fans, dengan Loki, itu ide yang menarik loh. Tetapi mereka kayaknya ingin Q&A. Oh, sudah masuk telepon agensinya loh. Gile, sudah orang dalamnya banyak loh. Dia sedang menelpon orang dalamnya agensi Fine Entertainment. Widean secret number-nya hasil hasindanda. Kira-kira dikasih izin gak nih bikin Q&A dengan para penggemarnya nih? Apakah boleh dikasih izin? Oh, dikasih guys. Keren. Untung agensinya baik. Oke, jadi akan ada juga sesi Q&A di tengah-tengah acara nanti. Keren. Lebih menarik. Tuh, sekarang mereka berbagi-bagi tugas. Si A masak apa, si B masak apa. Sudam. Keahliannya bikin rice ball. Oke. Kita tutup rapatnya. Oke, kita dapat menu topoki di plate food, caprese salad, teko and rice ball, itu untuk menunya. Dan juga kira-kira akan menghabiskan sekitar 100 ribu won untuk persiapan dan segala macam ini. Oke, mereka akan segera belanja. Ini yang gue tunggu-tunggu nih guys, karena pasti bakal seru. Mereka pisah-pisah gitu ya. Mereka akan pergi ke supermarket. Yang ke supermarket si Jinny dengan si Lea. Mereka kayak bagi-bagi tugas juga. Si Jinny ngomongnya si Jinny. Gue suka cara ngomongnya Jinny kayak cute gitu. Dia udah mencatat segala macam list-list yang harus dibeli. Jadi harusnya sih aman, harusnya lancar harusnya. Oh, mereka ke grocery. Gua sih ngebayangin gua lagi belanja, ambil sayuran, tiba-tiba di samping gua ada member secret number tuh pasti gimana ya guys ya? Biarkan gua halu guys. Oh, tiba-tiba ada satu. Satu pun pula. Oke, okay. Rice cake nya dimana? Cheese tuh di mana? Cheese tuh gak ada. Ilan sosiji. Inilah gambaran kalau emak-emak belanja guys. Gue kayak ngeliat emak-emak belanja loh. Lucu aja gitu menurut gue. Tuh, dia bahkan memilih yang lebih murah. Emang emak-emak banget gayanya nih. Memilih yang lebih murah. Bagus.
오케이. 오빠 잘 찾네요. 오케이. 그냥 이렇게. 오케이. 김마리. 너희 frozen food. 자 이제 음명에 계산해 계산 타임. Saatnya belanja. Kira-kira mereka akan menghabiskan berapa? Kita akan lihat. Menurut gua sih pas, nggak bakal lewat 100.000 won. Harusnya pas, harusnya pas. Karena yang mereka beli itu kayak nggak tahu banyak banget deh. Oh, berapa won? Oh, itu kan murah. Murah, murah. Tebakan gua betul. 들고 차에 실어놔줘. 오케이. 나 tinggal lebih ya guys ya. Uangnya pas makan. 되게 싸게 싸. Ada uang sisa. 61,190원. 오케이. 저희가 예상. It's good, it's good. 10만. Okay. 그래서 간식을 하나씩 사서 다음 장소로 넘어가겠습니다. 우왕이 많이 밖에 못 드릴 스낵 거. 나는 이거. 진행해. Sempat-sempatnya karena uangnya kelebihan jadi beli snack. Enggak apa-apa lah guys. Beli kita bisa menikmati. Apa mbak? Teji mbak? Ani bosok pare. Bosok? Nah, ini aku enggak makan. Kolera aja. Si Jini cute loh. Cute banget Jini. Teji mbak. Bahkan mau pilih es krim pun kayak ribet amat dah. Okay. 그래가지고 조금 남은 돈으로 간식을 사서 이제 ambil es krim yang itu. 이제 다음에 어디지? 파티 용품점. 나 mereka akan beli properti buat hiasan-hiasan gitu untuk ruangan. Oke. Okay. 귀엽다. 와. 와. 일단 이제 다 쭉 돌자. 응. 개골이 마 살폭 저는 누가 될지 모르니까 일단 또 그 개골이 넣고 이런 거 하나 그냥 귀엽게 우와 이거 뭐야 이거 이런 거는 그래 이런 거 귀엽게 하나 그러니까 seperti apakah nanti tema ruangannya atau properti-propertinya nanti kita akan lihat apa yang mereka beli-beli ini. 한번 써볼게. 아유라 guys, ambil yang penting-penting lah guys. 심슨. 아유 guys, focus, focus. 오. 이거 난데. 근데 나는 개인적으로 이걸로 할까? 이거 하고 싶어. 오케이, 그럼 이걸로 사자. 네, 이걸로 하기로 했습니다. 네. 그냥 조그만 건 어때? 아 그래? 파란색 하나. 됐다. 아. 그냥 개기 이제 먹고 싶어. 얼마지만 먼저 확인해 볼게요. 이거. 16만 1000. 어, 다 비슷해. 이것까지 하면요? 저까지 하시면은 이게 비싼가? 9만 1000. 어, 딱. 오! 어. 오케이. 이거 이것까지 부탁드립니다. 네. 오케이. 나 sepertinya. 감사합니다. Masih sesuai budget sepertinya. Jadi kayak masih aman-aman aja ini. 자, 오늘 준비 잘 된 것 같아요. 근데 네, 너무 일단 여기는 완벽하게 가격을 맞춰. 그러니까 되게 그 음식이 되게 은근히 싸요. 백그라운드 아, 하는가 보니까 아, 마시 아만. 당일에 뭐가 생길 수 있으니까요. 가시죠. 아, 아비스 tanggung amat. So guys, itulah dia Secret Pink Party episode kedua dan gue sangat menikmati kalau saya melihat karena sangat seru dan dia udah mereka udah belanja bahan makanan dan juga membeli properti buat hiasan nanti ruangan dan next episode pasti akan lebih seru karena mereka mungkin akan mulai masak ataupun mulai menghiasi ruangan. Jadi gue nggak sabar untuk menunggu episode ketiga. Untuk kalian semua para Loki, silahkan subscribe dan gue pastikan semua hal tentang cerita lainnya. Jangan lupa kasih rekomendasi, video tentang mereka. Silahkan coba diketik ketika gue coba bahasnya semuanya, oke? Okay? So, lagi thank you dan see you di cerita tentang cerita lainnya. Bye-bye semuanya, dadah.